Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya produk dan subkultur. Sebuah produk tidak bisa lepas dari tiga karakteristik. Yang pertama adalah value dari produk tersebut, yang kedua adalah feature, yang ketiga adalah accessibility. Supaya produk dapat menjangkau market, produk harus dapat diterima dan beradaptasi dengan subkultur. Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam suatu subkultur. Yang pertama adalah behavior, yang kedua adalah collective interest, yang ketiga adalah motivational, dan yang keempat adalah problem. Ketika tiga karakteristik produk sesuai dengan empat aspek dari subkultur, maka akan terdapat potensi produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat dari negara tersebut. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada gambar berikut ini. Pada sisi kiri, itu adalah sisi produk. Di sebelah kanan adalah sisi subculture. Di sisi kiri, di bagian produk, ada value, feature, dan accessibility. Dapat dilihat bahwa produk itu tidak lepas dari tiga hal ini. Dari nilai tersebut, value-nya apa? Value dari produk tersebut. Lalu feature-nya, apa saja yang dapat diberikan dari produk tersebut. Lalu accessibility dari produk tersebut. Sedangkan di sisi kanan, teman-teman dapat lihat ada behavior, collective interest, motivational, dan problem. Behavior ini bicara tentang perilaku dari suatu subkultur, suatu organisasi, atau suatu kumpulan, atau suatu komunitas dari negara tersebut. Jadi kita bisa lihat bagaimana perilaku mereka, ada kecenderungan seperti apa, bagaimana mereka melakukan sesuatu hal. Lalu yang kedua adalah collective interest, atau kepentingan bersama dari grup tersebut. Jadi kita harus perhatikan itu, apakah produk kita dapat memenuhi kebutuhan atau memenuhi kepentingan dari grup tersebut. Lalu yang ketiga adalah motivasional. Di sini kita melihat bagaimana motivasi kelompok tersebut, motivasi grup tersebut dalam melakukan sesuatu. Kita perhatikan itu apakah cocok dengan produk yang sudah kita berikan atau produk yang akan kita berikan. Yang keempat adalah problem. Kita lihat apakah produk kita sudah dapat memenuhi atau menjawab problem yang terjadi di komunitas mereka, di kelompok mereka. Dari itu tadi, maka kita bisa lihat ketika produk kita dengan subculture cocok, maka produk kita pasti akan diterima di negara tersebut. Oke, sekian penjelasan saya tentang produk dan subculture. Pastikan teman-teman tahu produknya apa, bagaimana value-nya, feature-nya, accessibility-nya. Lalu pastikan juga teman-teman harus tahu subculture dari negara tujuan ekspor teman-teman. Bagaimana behavior-nya, collective interest-nya, motivational-nya, dan problem-nya. Pastikan ketika kedua hal itu bertemu, ketika kedua hal itu cocok, maka saya yakin bahwa produk teman-teman pasti akan diterima oleh masyarakat dari negara tersebut. Terima kasih. Saya Iksi Bagus Yosya Brekusuma dan tetap sehat.